guys, sekarang karakter di depan aku ini yang ada tulisan camp akan menjelaskan kalian tentang rumah yang berada di depan kalian. Yang ini kita ini. Sekarang mau mengadakan house tour di Minecraft. Dia yang menjelaskan, guys. Oke, kita akan follow ini, karakter dia. Ini pintunya. Pintunya itu enggak usah dibuka sih. Kita tinggal injak saja langsung kebuka. Oh, langsung kebuka, guys. Seperti itu. Dan ini adalah tempat makan dan tiba-tiba ada slime di dalam. Betulnya ini bukan tempat makan, guys. Ini sebenarnya living room gitu, guys. Ntar aja lah. Tentang slime-nya kita biarkan saja dia di dalam rumah ini. Sekarang aku mau kasih tahu kalian tentang bedroom aku. Betulnya di sini ada bedroom, guys. Aku pakai karpet jadi bisa warna-warni. Terus di sini ada bambu-bambu seperti yang kalian lihat. Ini adalah kandang kelinci. Oke, guys. Di sini ada meja belajar juga dan yang sudah aku jelaskan kepada kalian. Dan ini juga bisa naik ke atas. Nah, tapi ini kita jelaskan nanti saja. Menjelaskan dapurnya. Oke, mari kita lihat dapur saya. Oh, ini tempat camping. Ini dapurnya, guys. Ada furnace di situ yang tadi udah dijelaskan. Dan ini ada chest yang berisi yang seperti ini. Nah, ini chest yang ini, guys. Chest makanan. Chest untuk isi makanan seperti yang aku sudah bilang ke kalian. Temennya. Coba kita masak yuk. Kita masukkan salmonnya. Iya, dimasukkan. Dan bawahnya. Oh, lupa. Kita perlu tools juga yang untuk dimasak. Cuman bisa satu. Harus perlu blok kayu. Blok kayu. Oh, oke, guys. Kita harus ambil blok kayu seperti ini. Lalu kita masak. Nah, dan blok kayunya di bawahnya. Kita taruh. Nah, guys, udah kemasak. Dia sudah mulai memasak tuh, guys. Tuh, lihat. Menyalakan apinya. Dan ini anjing siapa ya? Oh, tiba-tiba ada di rumah. Warna apa? Ini, biru. Itu ayah punya anjing. Itu punya Renzo ternyata, guys. Anjingnya, guys. Ada di sebelah sini, guys. Ngomong-ngomong itu anjing aku di mana ya? Oke, guys, itu sebetulnya terlalu penting. Ayo, mari kita mulai ke visitor room ya, guys. Ini meja makannya. Ini visitor room, guys. Aku sudah di dalam. Kalau misalnya mereka mau menginap di rumah aku, nah, di sebelah sini, guys. Ada kasur, ada tempat mandi, guys. Dan ada chest-nya itu buat di tempat taruh minuman dan barang-barang, guys. Tebak ya, kayak gitu. Nggak sih, kayaknya pencet A, nggak tahu lah, ntar aja kita betulinnya, guys. Oke, guys. Nah, oke, untuk house tour yang kali ini sudah selesai ya, guys. Kita mau menjelaskan house yang lainnya, tapi ada di world yang lain. Jadi, stay tune terus.